Jumlah konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Cilacap alami kenaikan hingga 100%. Itu karena jumlah positif bertambah 21 orang dari sebelumnya, yakni 20 orang. Sehingga total kasus hingga tanggal 6 Mei 2020 menjadi 41 kasus. Sedangkan penambahan kasus ini berasal dari 3 klaster. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, Dr. Pramesti Griana Dewi menyebutkan bahwa peningkatan jumlah konfirmasi positif COVID-19 di Cilacap terbagi di 3 klaster, yakni kelompok dari pemudik berjumlah 7 orang, kelompok ex-Ijtima Gua 3 orang, dan 11 orang dari kelompok Lembang Bandung. Menurut Pramesti, bahwa 21 penambahan konfirmasi setelah hasil swab keluar yang sebelumnya telah dilakukan tracking kontak dan rapid test kepada 3 klaster tersebut. Hingga pada Rabu pagi tanggal 6 Mei 2020, data dari gugus tugas Cilacap terdapat kasus COVID-19 jumlah 41 positif, dengan rincian 35 dalam perawatan, 5 sembuh, dan 1 meninggal dunia. Sedangkan PDP berjumlah 51 dan ODP 88 orang. Ya, 21 positif itu, yang 11 itu adalah hasil tracing dari kontak-kontak yang lama, yang tadinya memang ketika di tracing rapid test reaktif, kemudian di swab ini hasilnya keluar ternyata memang positif. Ya, jadi ada 11 itu yang dari Gombol, Harjo, Selarang, Tritikulon, Majenang yang paling banyak kan ada 5 itu, kemudian Wanerja 2. Semua 11 orang itu dari klaster Lembang. Yang 10 itu Cimanggu, jadi pemudik travel yang waktu itu sempat ada 8 yang reaktif itu, ternyata dari 8, 7 itu positif confirm. Kemudian yang 3 itu kelompok Gua. Ya, jadi Gua yang kita rapid kan ada 21 ya. Itu yang reaktif 3. Yang lain non reaktif. Dari Cilacap, Ulul Azmi, Satelit TV mewartakan.